Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan 10 nama malaikat dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2, malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki. 3, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkala. 4, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar, tugasnya menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat kejahatan. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanyai manusia yang berbuat kebaikan. 7, malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal baik manusia. 8, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. 9, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. 10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.